Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ta'wil wa faqihna fi din wa hdina ila sawa'i sabil. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Makmur. Dan semoga pelajar sekalian tidak berhenti daripada menambah ilmu, kerana ilmu itu adalah satu perkara yang terpenting dalam hidup manusia. Kalau manusia tidak ada ilmu, maknanya samalah dia dengan haiwan. Haiwan tadi dia cuma tahu apa yang dia tahu. Maknanya ketahuan dia terlalu terhad berbanding kepada manusia, selain tahu makan, minum, baring, tidur dan lain-lain lagi. Manusia ada sesuatu yang dia mengetahui, iaitu dengan ilmu. Maka dengan ilmu manusia telah membuat berbagai-bagai alat-alat, berbagai-bagai perkara. Ialah semuanya ialah kerana ilmu. Sebab itu Allah Ta'ala telah mengajar manusia semua ilmu dengan mengatakan firman-Nya, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Iaitu Allah Ta'ala mengajar kepada Adam. Adam tu lah manusia lah, jadi menggambarkan manusia. Jadi segala nama-nama maknanya ilmu-ilmu. Jadi alhamdulillah ada ilmu yang memang ilmu yang baik dan ada ilmu yang tidak baik. Tapi kebanyakan ilmu itu semua adalah penting. Jadi kita kerana mencari ilmu ni, terutama sekali ilmu yang paling mulia sekali ialah mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia Tuhan kita, dia adalah pencipta kepada kita, wajib sebagai kita mengetahui seberapa yang boleh, bukan seber sedikit, seberapa yang boleh, seberapa banyak tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berbeza dengan makhluk-makhluk lain. Kita beruntung sebenarnya kerana kita dapat menguasai makhluk lain, dan tak ada makhluk lain yang menguasai kita kecuali yang menguasai kita Allah Ta'ala saja. Sementara makhluk lain, dia hal mereka, itu makhluk gaib tu lainlah hal mereka. Tapi makhluk yang zahir ni semuanya dikuasai oleh manusia. Baiklah, kita belajar kitab apa ni, Al-Hikam pula apa? Telajak. Kenapa? Kerana sebelum ni ada belajar Hikam. Jadi kitab Aqidatun Najin sebenarnya kitab ini memang baik untuk apa? Untuk kita memahami tentang Tauhid. Kita buka muka 75. Ilmu dan keterangannya. Jadi perkataan ilmu tu kita tahu lah. Kita terjemahkan ke pengetahuan. Pengetahuan ialah ilmu. Jadi pengetahuan dan keterangannya. Dan kata musannif, itu pengarang kitab, matan kitab ini, wal ilmu, artinya yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu. Sebagaimana kita tahu, sifat ma'ani ada 7: kudrat, iradat, ilmu. Ini tiga-tiga penting ni kepada Allah Ta'ala. Kudrat, dengan kudrat Allah Ta'ala ada iradat, dengan iradat, daripada iradat Allah Ta'ala lebih dulu ada ilmu. Jadi ilmu dulu memang logik lah, kerana daripada ilmu Allah Ta'ala berkuasa sesuatu, Allah Ta'ala berkehendak sesuatu. Seperti ilmu Allah menjadikan alam ini, Allah Ta'ala tahu menjadikan alam ini, lalu Allah Ta'ala berkuasa menjadikan alam ini dan berkehendak menjadikan alam ini. Sama ada iradat dulu, ada kudrat dulu, tapi secara logiknya lah, mana dahulu kita tak tahulah tapi secara logiknya arti ilmu dahulu. Kerana apa yang kita nak buat, yang kita tahu dahulu, kita dah tahu baru kita buat. Boleh buat atau tidak, itu kuasa. Nak buat atau tidak, itu iradat. Gitulah seterusnya. Jadi dia sifat yang ketiga, sifat ma'ani yang ketiga.
Artinya, mengetahui iaitu sifat yang maujudah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluk ia dengan suatu yang suatu atas wajah meliputi dengan dia, atas barang yang ia dengan dia tiada terdahulu sembunyi. Itu mana ilmu, mana ilmu Allah Ta'ala, sifat ilmu. Kita faham betul-betul sifat ilmu, iaitu mengetahui, iaitu mengetahui, iaitu ialah sifat ini, ialah sifat yang maujudah. Maujudah mana sifat tu ada, artinya zat, kemudian ada sifat ilmu, ada maujudah yang berdiri dengan zat, mana dia tak boleh bersendiri, dia mesti berdiri dengan zat, mana mesti menampil kepada zat, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluk ia dengan suatu atas wajah meliputi. Dia berta'aluk kepada benda yang meliputi, meliputi segala apa yang masuk dalam sifatnya itu tadi, meliputi dengan dia atas barang yang ia dengan dia, mana meliputi barang yang segala-galanya lah, segala-galanya, dan tiada terdahulu sembunyi. Mana ilmu Allah Ta'ala tidak dihadahului oleh benda yang tersembunyi, benda yang dia tidak tahu. Contohnya, maknanya kalau kita belajar dulu misalnya, 5 campur 5 kita tahu 10 lah. Kerana kita, tapi sebelum tu kita tak tahu 5 campur 5, 10. Tapi setelah kita belajar dan setelah kita mendengar cikgu guru, kita tahu 5 campur 5, 10. Kemudian benda yang susah sekali. Misalan katakan 18 bagi 3. Kita kalau tak belajar, kita tak tahu 18 bagi 3 berapa. Jadi kalau kita belajar sifir misalnya, asalnya kita tak tahu, kemudian kita tahu. Artinya benda yang asalnya tersembunyi. Ini sifat ilmu manusia atau ilmu makhluk. Benda yang asalnya tersembunyi, Allah Ta'ala mengetahui dengan benda yang tidak tersembunyi padanya. Jadi sifat Allah Ta'ala ialah, sifat ilmu ialah sifat yang ada pada Allah Ta'ala, berdiri pada zat Allah Ta'ala, ta'aluknya iaitu meliputi segala apa yang ada, segala apa yang ada, meliputi di sekelilingnya, maknanya dia semuanya meliputi segala-galanya, dan ia tidak didahului oleh benda yang tersembunyi. Tidak didahului oleh tak tahu. Itu Allah Ta'ala. Kalau kita sebelum tahu, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dah tahu. Tak ada tak tahu. Makna tidak didahului oleh tersembunyi. Maka diketahuinya akan yang dahulu dan lagi akan datang. Jadi kerana itulah mana Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah lalu dan yang akan datang. Yang sekarang tu mestilah ditahu. Yang tentu itu tak ada masalah. Tapi yang dahulu pun dia tahu, dia teringat, bukan teringat, memang dia tahu. Dan yang kemudian pun dia tahu. Tidak ada benda yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Itulah sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi manusia, ada banyak yang tersembunyi. Yang diberi kepada manusia sikit saja. Hanya sikit manusia diberikan ilmu kepada oleh Allah Ta'ala. Yang lain-lain belum, banyak yang Allah Ta'ala belum lagi beri kepada manusia. Walaupun manusia sekarang ini banyak canggih, mengetahui macam-macam lah. Yang dulu-dulu ni kalau misalan bapak kita ni hidup sama zaman kita ni, dia akan buta apa yang dia lihat semua ni. Kerana dulu tak ada. Dulu tak ada roket, tak ada kereta api, tak ada kapal terbang, macam-macam lah tak ada. Kalau kita tengok zaman Nabi sendiri, zaman Nabi itu bukan dah jauh sangat, iaitu dalam tahun 700 Masihi gitulah, 500 lebih Masihi, 600 Masihi, itu zaman Nabi. Itu pun makna zaman ini masih lagi kuno lagi, sangat kuno, banyak sangat perkara-perkara yang kuno, sehingga kan oleh itu kita tak heranlah kalau zaman Nabi misalnya korma sebiji pun sangat berharga, kerana susah nak cari makan.
Ha, tak macam kita berlambak-lambak makan kat rumah, di luar pun makanan. Ah, ha, dengan wang kita, dengan kita boleh beli makanan banyak-banyak, kadang-kadang terbuang makanan. Ha, begitulah bezanya antara dahulu dan sekarang. Jadi bagi Allah Ta'ala, dia tahu yang dahulu dan tahu juga yang akan datang. Ha, itulah perbezaannya. Dan yang sekarang, yang sekarang dengan ilmunya yang satu. Ilmu yang satu. Bukan seperti kita. Kita kalau ilmu ini mana mengetahui, katakan membuat membuat enjin motosikal, ada satu ilmu. Dia tak tahu ilmu lain. Misalnya, jadi ilmu membuat enjin motosikal lain, ilmu membuat enjin kapal terbang lain, lain ilmu. Mana ilmu kita banyak macam-macam. Tapi Allah Ta'ala ilmunya satu saja. Jadi kalau kita fikir, macam mana ini? Mustahil. Memang mustahil lah pada manusia. Tapi pada Allah Ta'ala tidak mustahil. Kerana Allah SWT yang mencipta. Jadi dialah yang boleh apa ni, melakukan apa saja. Jadi bagi Allah Ta'ala ilmunya satu. Maka diketahuinya dengan barang yang di dalam 7 petala langit. Jadi Allah Ta'ala mengetahui 7 petala langit. Baru-baru ini kita lihat SANA, S-A-N-A, Amerika, dia mengaku telah sampai ke Mars. Bintang Mars atau bintang Zuhrah. Dia sampai ke bintang sana dan kononnya dia telah menjejak di atas bintang, atas tanahnya, dan dia telah mengambil gambar. Dan sangat jauh lah, bertahun-tahun baru sampai sana. Dan dikirim balik ke sini gambarnya dengan satelit, dengan pengetahuan sains mereka. Jadi mereka sampai sangat tinggi sekali. Tapi itu dikatakan belum lagi satu lapis langit, masih dalam langit dunia. Artinya kalau dunia ni besar gini, pusing besar gitu, makna bumi dan Mars, cakrawala Mars ni, masih lagi dalam satu langit, belum lagi langit pertama. Jadi bagi Allah SWT, kalau kita nak sampai ke Mars tadi, mengetahui kita begitu susah kerana jauhnya, bagi Allah Ta'ala lebih jauh daripada itu. Sampai 7 lapis langit. Cuba kita lihat, baru satu lapis langit saja, belum, masih dalam satu langit, belum selapisnya pun sudah begitu jauh sampai ke Mars, bertahun-tahun baru sampai, apalagi ke atas lagi. Jadi itulah maknanya Allah Ta'ala mengetahui sampai ke 7 petala langit dan yang di dalam 7 petala bumi. Saya bawah ni, mungkin orang pergi ke angkasa, saya ambil tahu ke angkasa, tapi di bawah ni belum orang tahu, belum orang dapat tembus. Katakan daripada Amerika tembus pergi Asia melalui bawah tanah ni, bawah tanah belum berlaku. Kerana tidak ada skru ataupun tidak ada pengorek yang boleh tembus sampai ke negeri. Yang boleh kita melalui ialah dengan laut atau dengan kapal udara, sampai daripada Amerika sampai kemari, daripada timur ke barat, barat ke timur. Tetapi apa yang manusia tidak belum lagi tahu, di bawah bumi ni, lapisan bumi ni, mengikut lapisannya, kalau langit 7, lapisan bumi 7. Itu kata dalam bilangannya. Tapi mungkin lebih daripada 7 lapis. Pada saya lah, mungkin tak, bukan 7 lapis saja, mungkin berlapis-lapis, berbilion-bilion lapis. Dunia bumi ini, bumi ini dan langit. Bukan hanya 7 lapis. Mungkin 7 lapis itu sebagai satu jangkaan saja atau cagaran saja supaya manusia tahu satu peringkat ke peringkat. Macam Nabi misalnya naik ke Mi'raj. Di satu lapis Nabi Adam, kemudian Nabi lain sampailah kepada Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Isa. Dan Nabi Musa. Sampai sana itu sampai 7 lapis. Itu mungkin itu anggarannya.
sebagaimana Nabi katakan, Nabi beristighfar 70 kali. Tak mesti 70 kali, mungkin 7,000 kali dia istighfar. Mungkin 7 juta kali. Mungkin 7 bilion kali. Kerana 70 itu sebagai angkaran saja. Macam gitu juga sebagai satu hari dunia adalah ibarat 1,000 tahun misalnya. Atau 150,000 tahun. Sebagai dalam Al-Quran mengatakan begitu. Jadi itu angkaran, bilangan supaya manusia tahu begitu jauhnya dan begitu lambatnya. Begitulah juga langit di sini. Dan langit, tujuh petala langit dan yang di dalam tujuh petala bumi, hingga suatu yang amat tersembunyi seperti kaki semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di dalam malam yang sangat kelam. Jadi kalau malam gelap, kita tengok kuda pun dalam gelap tadi tak nampak. Kalau jalan anjing dalam gelap tadi tak nampak. Ular dari dalam gelap jalan pun kita tak nampak. Gelap, nampak, tak ada lampu, tak ada terang, tak ada apa. Semua tak nampak. Apalagi seekor semut kecil. Kecil semut tersebut. Dia pun jalan pun tapak kaki pun tak dengar kita. Kalau terang-terang, lampu terang pun kadang kita tak nampak. Yang halus, semut yang halus sekali. Jadi kita tak nampak. Jadi apalagi yang besar, yang dalam gelap. Sedangkan dalam cahaya pun kita kadang tak nampak. Benda yang kecil, halus seperti kuman misalnya. Seperti zaman sekarang ada kuman yang dikatakan kuman corona. Kuman corona, coronavirus. Mana kita nampak? Padahal benda tu ada. Benda tu ada, tapi kita tak nampak. Tapi Allah Taala nampak. Kita tak tahu, Allah Taala tahu. Macam mana dia datang. Sekarang apa ni, pihak apa ni, kesihatan dunia, WHO, World Health Organization, cari di mana letaknya apa, asal usul. Kalau manusia berasal usul daripada tanah, jadi nak tahu sekarang di mana asal usul apa ni coronavirus ni. Tak, sampai sekarang mereka belum dapat tahu daripada mana punca terjadinya dan bagaimana keadaannya. Yang mana kita tahu sekarang, kita zaman kita ni lah, sudah mati hampir 1,000,000 orang. Hampir mati, ratusan ribu lah mati kerana coronavirus ini. Jadi ini semua Allah Ta'ala tahu. Benda yang kecil, apalagi benda semut yang dalam gelap tu yang kecil, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala dengar tapak kakinya. Allah Ta'ala nampak hatinya, nampak dalam perutnya, walaupun sekecil mana sekalipun. Itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Dan diketahuinya pula barang yang terlintas pada hati seorang dan barang yang memandang oleh mata. Semuanya Allah Ta'ala tahu terlintasan dalam hati seseorang. Dalam hati, sebab kita tak boleh main-main. Artinya nak hati yang baik atau tidak baik. Sebagaimana seorang kawan bercerita, dia berada di Mekah, sedang tawaf. Dia pun bersama dengan satu kumpulan. Kumpulan ni dia nampak, dia kenal lah orang yang dalam kumpulan tadi. Asyik batal, terkentut batal, dia balik lagi. Kerana syarat tawaf mesti suci. Nak bertawaf mesti sama seperti sembahyang. Artinya kalau sembahyang mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi dia selalu asyik buat apa ni, bangkali keluar angin lah, bangkali ambil wudu. Dalam hati dia, apalah dia ni, asyik ambil wudu saja. Tak tahu tahan ke benda angin tadi. Kan kita boleh tahan kan kadang-kadang. Sekali entah lepas tu dia sendiri kena gitu. Asyik nak keluar angin. Asyik nak keluar angin. Tahan tak boleh. Balik ambil wudu balik. Jadi dia cakap sendirilah. Dalam pengalaman dia cakap sendiri. Itulah maknanya Allah Ta'ala mungkin tahu apa yang dalam hati dia. Jadi dalam hati manusia ni semuanya Allah Ta'ala tahu. Tapi maknanya Allah Ta'ala maha adil. Kalau kita dalam hati nak buat baik, tapi kita tak jadi buat baik. Memang hati betul-betul nak buat baik,
misalnya nak ni bersedekah misalnya, pergi ke satu kawan, nak melawat seorang kawan ni dalam hati. Kemudian kita pergi, sebelum pergi sana kena kemalangan. Kena kemalangan, misalnya bermakna keretanya pancit ke, dapat kemalangan ke tak sampai rumah kawan tadi. Jadi niat nak ziarah kepada kawan tadi sudah ada. Orang sakit, itu dia dapat pahala. Walaupun tak sampai ziarah ke sana. Itu baik ya Allah Ta'ala. Begitu juga seorang ingin mencuri misalnya. Tetapi dia tak jadi mencuri. Tak ada dosa. Kerana dia tak mencuri. Kalau dia mencuri pun dapat satu apa ni, satu kesalahan saja. Kerana kesalahan mencuri. Tapi kalau buat baik, dia orang macam orang tadi, dia terus nak ziarah saudaranya yang sakit, dia dapat ziarah sana, dia dapat pahala berganda-ganda. Mungkin 10 kali ganda, mungkin 7 kali ganda mendapat pahala. Itulah maknanya kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah saja pelajaran kita pada hari ini, mempelajari tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita tahu, ilmu Allah Ta'ala ialah sifat yang ada, memang ada, berdiri pada zat Allah Ta'ala, takluknya meliputi segala-galanya. Meliputi segala-galanya, dia mengetahui sesuatu dengan tidak didahului oleh tersembunyi. Tidak ada oleh tersembunyi, di mana Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sekarang, perkara yang akan datang, dan perkara yang telah lalu. Wallahu'alam, itulah saja. Sekian saja, insyaAllah sendiri bertemu kembali. Salam hormat daripada Masjid Darul Ma'mur untuk para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.